anakmu. Lagi lo sing diteneni. Lagi lo sing diteneni. Ketmawawan. Alasan sebenarnya Happy Asmara mendadak pamit dari Mensos, imbas Bella Bonita, ex Deni Caknan berkata, bye, dilansir dari tribunjatim.com. Happy Asmara kembali lagi mengejutkan media sosial, terutama para pengikutnya. Baru dibicarakan setelah heboh pernikahan Deni Caknan dan Bella Bonita, Happy Asmara kembali menggegerkan media sosial. Hal itu dikarenakan Happy Asmara berpamitan dari sosial media. Happy Asmara menuliskan ucapan terima kasih dan selamat tinggal kepada para pengikut sosial medianya. Entah apa awalnya yang menjadi penyebab Happy Asmara berbuat demikian. Alasan sebenarnya, Happy Asmara keluar dari sosial medianya tampak makin terungkap. Alasan itu disampaikan oleh tim manajemen Happy Asmara lewat komentar media sosial untuk para fan dan pengikutnya. Tim Happy Asmara menyebut bahwa sang pedangdut ingin beristirahat dari media sosial. Seperti diketahui, sebelumnya Happy Asmara memang ramai dikritik, dibicarakan hingga dibanding-bandingkan netizen dengan Bella Bonita. Mantan pacar Deni Caknan itu disebut-sebut mencari perhatian setelah Deni Caknan resmi nikahi Bella Bonita. Happy Asmara akhirnya menyatakan diri ingin rehat dari media sosialnya. Happy Asmara dihujat tukang drama setelah mengumumkan akan rehat dari media sosial. Belum lama, Happy Asmara mengaku akan berhenti bermain media sosial untuk sementara waktu. Pengumumannya itu dikabarkan melalui akun TikToknya. Dalam postingan tersebut, mantan kekasih Deni Caknan ini memperlihatkan dirinya yang sedang menghapus aplikasi Instagram. Tak hanya itu, dia juga menyebut akan menghapus aplikasi TikTok dari ponselnya. Bye, seminggu ke depan, habis ini aku hapus juga dari HP ini, tulis Happy Asmara di unggahan TikTok Minggu 13 Agustus. Untuk alasan, ternyata Happy Asmara ingin menenangkan diri terlebih dahulu. Sementara akun @happyasmara77, aku yang pegang ya guys, karena masih ada urusan pekerjaan. Kak Happy mau menenangkan diri, instastory salah satu tim Happy Asmara. Unggahan tersebut kemudian beredar luas di akun gosip. Beragam komentar dari netizen pun bermunculan. Ada yang memberikan semangat, tetapi terdapat pula yang menuding Happy Asmara sebagai perempuan yang gemar membuat drama. Bahkan ada juga yang mencurigai Dara 24 tahun tersebut sedang melakukan promosi. Drama terus, ujar salah seorang netizen. Positif aja, mungkin memorinya penuh, jadi uni install dulu, sambung yang lain. Aksi membanding-bandingkan antara Happy Asmara dan Bella Bonita sebagai pendamping Deni Caknan memang masih dibicarakan hingga saat ini. Terima kasih telah menonton video kami, jangan lupa subscribe-nya ya guys.